الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا وأنت مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat bersama pada malam yang mulia ini. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga, para sahabat semuanya yang saya muliakan, kekanda Tuan Pengerusi, sahabat saya Ustaz Nizam, seterusnya Tuan Imam, asatizah muslimi muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sekalian. So let's surat ya, nampak so nampak so pada sama ya, akak tak up tiang tau. Ya sangka tu jadi so awas sikit ya. Baik, insya-Allah kita sambung muka surat 8 at-tazkirah li zawalil afkar. Kata pengarang rahimahullahu taala, wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan adalah hal neraka itu. Ni kita ni ni banyak tazkirah, dia banyak peringat, bukan kita dah akhir belaka. Dan adalah hal neraka itu, hal ni maksudnya keadaan, dan keadaan neraka itu seolah-olahnya satu lubang tempat perangat api yang amat nyala. Neraka ni seakan-akan seperti lubang tempat membakar api yang sangat sangat marak. Dan ada lagi di situ, dalam neraka tadi tu, beberapa azab dunia yang lain yang dapat dilihat dengan mata kepala. Dalam neraka ni juga, kata Syekh Abdul Qadir ataupun lebih dikenali dengan Ayah Diskar, dia kata di dalam neraka ada juga jenis azab dunia. Bukan azab dunia saja nipih ya. Macam azab dalam neraka tu seperti azab hak dalam dunia. Contoh dia, dalam dunia jadi azab kalau orang kena patuk diulur. Patuk di kala jeki. Jadi dalam neraka pun ada jenis azab pesan tu. Kena rembak diulur. Kena rembak di kala jeki dalam neraka. Kena belik diulur dan sebagainya. Hak tu ada juga dalam neraka. Bentuk azab hak jenis dunia Allah Ta'ala panjangkan sehingga neraka. Tapi parut lagi ya. Nampak? Sehingga dengusan ular tu, satu tu siapa bergerak lah orang. Masuk siapa rapat latar orang lagi. Waktu baru dengusan tak kena patut lagi. Waktu saat-saat Allah Ta'ala sediakan untuk orang yang ingkar di dalam neraka lagi. Ngosek malam-malam. Yang tentu terkena di atas orang-orang yang masuk ke dalam tempat itu. Orang yang masuk dalam neraka confirm akan kena azab tersebut. Sebab tu kalau boleh kita doa pada Allah, semoga jangan jejak langsung dalam neraka. Bila yadkhul jannah al-qatat, sebagai contoh, dah masuk juga orang-orang yang al-qatat, apa nama ni, pengadu domba, racun-racun orang, tukang pelaga. Lagi hadis dia lagi, tidak masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah
sifat besar diri. Nah, jadi bila baca hadis ni kita kena takut kan. Hadis ni bukan dengan maksud orang tadi dah masuk langsung dalam syurga. Apa? Nabi sebut la yadkhulul jannah, dah masuk syurga. Orang yang adu domba. Sekarang ni kita ngaji dah dalam ilmu akidah. Orang Islam walaupun lama duduk dalam neraka, akhir sekali dia akan masuk syurga. Kan kaji dah tu kan. Baik, dan lepas tu ni hadis Nabi kata, Nabi kata la yadkhulul jannah. Dah masuk syurga maksud dia? Tidak masuk syurga bersama dengan orang yang awal-awal masuk syurga. Orang hak yang adu domba, orang hak yang besar diri dan seumpamanya ni, dia tak akan masuk syurga dengan orang hak awal-awal masuk syurga. Jadi maknanya benda, orang tadi akan dirembak dulu dalam neraka. Diazab dulu dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kita walaupun sekejap masuk neraka, jangan sama sekali minta dengan Tuhan. Jangan jadi macam orang Yahudi. Dia boleh cakap ke mana orang Yahudi. Dia kata kalau Tuhan buat neraka ni, kalau pok-pok kita dah masuk, sialah ke Tuhan. Bodoh. Tujuan dia buat neraka tak ada orang masuk, biar pok-pok kita masuk dulu lah. Sekejap je masuk, lepas tu tubik pula. Dia buat mengaji gitu. Jangan buat gurau wadah itu. Dah Tuhan buat neraka, ada orang masuk, biar aku masuk lah. Nak kabur debel dengan awak gurau wadah itu. Baik. Jadi minta jauh masuk neraka sama sekali walaupun sekejap. Na'udzubillahi min zalik. Maka tiba-tibanya empunya kuasa di situ Allah Ta'ala taruh dan letakkan di tepi-tepinya, tepi neraka ataupun tepi lubang tadi tu, letak benda akan beberapa perkara kesukaan, benda hak yang jadi kena dengan syahwat kita, yang menjadi sebab bagi menarik orang-orang yang mencapai akannya, mencapai akan kesukaan sehingga jatuh termasuk ke dalam tempat tu. Jadi neraka ni kita sebut dah tadi banyaklah. Kalau pergi ada satu kitab Melayu hak yang agak tebal bincang bab neraka syurga ni. Tak mari nama kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ada tubik ada tubik. Nama kitab Melayu hak jenis turah juga hak cakap pasal dia, cakap pasal nikmat-nikmat dalam syurga dan bentuk-bentuk azab dalam neraka. Apa boleh kot kitab ni ni. Ada rezeki kita boleh baca pula lepas ni. Tu detail lah. Ini bukan secara umum gitu je. Jadi hak ni ni dikelilingi neraka tadi, Allah Ta'ala perhiaskan dengan syahwat. Siapa ikut syahwat, maka tu jadi sebab seseorang tadi dimasukkan dalam neraka Allah Ta'ala. Lalu katanya, maka tidaklah orang-orang yang tak sedar perkara ni, melainkan orang-orang yang soh, bahawa diserupa akan dia, akan orang-orang tak sedar ni, dengan budak-budak yang belum memajis atau umpamanya. Na'uzubillahi min zalik. Dia kata kalau orang kita mari peringat khabar, kalau mu ikut syahwat kaki mu masuk neraka, buat perangai gini bahan neraka. Dia pun tak sedar lagi. Kau peringat tu se. Kau tak ada langsung orang mari peringat. Ustaz-ustaz ada mengajar surah sejid, dia kita meding. Nampak tau. Dia nak pergi sekali-sekali, tak ada masalah. Ni duduk meding 3 jam, duduk surah setengah jam, pelembu nak apuh tau. Nampak tau. Pelembu nak apuh tau dari sudut benda, dari sudut orang panggil kelepor, panasan. Duduk meding 3 jam tak hat. Nampak tau. Kena walak duduk meding tu. Padahal duduk meding ataupun duduk pasal duduk meding sajalah. Lagi marah pula. Dah jaya pun tak sebut. Nampak tak? Dah kira lah tempat membeli belak.
Eh? Ha, kalau duduk lama-lama tak ada keperluan, hukumnya makruh. Ha, hukumnya makruh. Nampak? Ha, tapi kita lebih suka tu. Duduk tempat hari tu, ambil hak perlu dah. Eh? Ha, lepas tu tembak balik. Eh? Ha. Tapi orang kita, time back orang mari peringat, tak boleh dengar. Ni macam budak-budak. Budak-budak benda, budak-budak hadap mayi. Tu Musanah sebut. Nah, ha, orang ni sama macam budak-budak yang dak mayi. Budak-budak dak mayi ni kerana budak-budak hak berak dak ada rasa diri ah tu budak-budak mayi. Nah, nak suruh orang panggil kena molek tai lembu hilasat muka itu budak-budak mayi. Nah, jadi orang hak dak reti yang ambil peringatan ni sama seperti budak oleh set tai lembu muka dia lagi dak tiwasa lagi. Nampak tak? Ah, dak reti langsung bahaya hak yang ada depan dia. Hak mana kotak, hak mana molek, dia dah reti sedangkan baru. Apa masalah mic ke? Bateri ni. Okey, baik. Ha, tu benda dia. Jadi kita ni bukan nak hukum haram Melaka, tak. Nah, ha, bahagian pergi beli belah, dia ada kadar dia, hak boleh. Ha, bahagian hak tak boleh lah ke mana? Nak kerah hangat tak boleh. Nah, cuma orang panggil ikut jalan syarak. Dia ada beberapa benda hak yang kita kena buat ni kena buat laju. Dia kalau ikut asalnya kita ni al-istijjan minasyaitan. Nah, ha, gapoh-gapoh ni daripada syaitan. Tenang tu daripada Allah. Semayang tak boleh laju. Kena tenang. Nah, kenapa belajar tak boleh gaduh? Kena relax perikat demi perikat lain. Lagi benda ni, banyak keadaan kita tak boleh gopoh. Tapi ada beberapa perkara hak yang kita kena gerak laju. Kita kena isti'jal, kita kena gerak laju. Tak boleh heret. Eh? Ha, beberapa benda hak yang kita tak boleh heret dalam hidup ni. Mana perbuatan kita tadi tak boleh heret? Yang kalau heret ni hukumnya tak apa comel ataupun makro. Yang pertama orang panggil nulis. Tulis-tulis. Kalau boleh kita belajar tu sampai tulis laju. Supaya apa? Banyak faedah yang kita dapat tulis daripada pengajian-pengajian kita. Lagi nak pergi hak yang tak apa comel kalau kita erat. Ha, dia panggilnya Allahumma salli ala Muhammad makan. Ha, ha, makan ni orang tak makan sampai sejam. Kasi. Makan nasi sampai sejam ada tak? Ha? Ha, kena molek ada budak-budak dah ni. Belah-belah tengok TV. Makan nasi setengah jam. Nah, ha, ye makan bukan gaduh polok tapi jangan heret. Ha, bagi gitu. Tapi ada situasi boleh heret ketika makan bila? Ha, orang panggil tetamu mari. Ha, ni kadang-kadang kita kena royak, eh? Ulama sebut dalam buku-buku dia kalau tetamu mari, bila tetamu tu hidang makanan, walaupun tetamu hidang makanan pula, tuan rumah tetamu pula hidang makanan, tuan rumah hidang makanan, eh? Ha, lepas tu tetamu dok dah royak lagi, ha, jemput makan. Boleh tak tuan rumah dok royak lagi jemput makan? Boleh ke tak tetamu nak makan lalu? Jawapannya boleh. Sebab ia hidang tu tanda nak suruh makan. Nah, ha, ni nak cerita situasi yang kita boleh makan tu lambat sikit ni. Cuma saya nak sebut beberapa adat yang berkaitan. Jadi, bila gitu tetamu tu dihidang oleh tuan rumah dengan makanan. Nah, ha, lepas tu tetamu makan dulu walaupun tuan rumah tak suruh makan. Tuan rumah tak yahlah rakyat Allah mu gelojoh kan. Ha, tak ada rakyat kita. Sebab apa? Sebab dia menghidang tu memang nak suruh makan. Nah, lepas tu hak yang kedua pula, perangai orang kita. Kena teruk. Eh, makan. Tuan rumah. Oh ya, tuan makan. Oh, orang. Eh, makan. Nampak tak? Boleh puluh tahun duduk rumah member tu. Nampak? Sebab adat berziarah, dok comel kalau lama. Jadi tuan rumah kata makan, kan? Eh, ha, sebab warung madu saya. Apa dah? Ayah dah makan dulu.
Lepas tu time makan pula. Time makan pula lagu mana? Time makan pula ni tetamu kena makan cepat-cepat. Tetamu. Adapun tuan rumah kena makan lambat sikit. Ia makan sehingga tetamu sudah makan baru dia habis. Supaya dia, supaya tetamu tak diselesa untuk makan ataupun nambah. Ini kadang-kadang tuan rumah tidak akan kali akan nambah. Kita segan tuan rumah tak akan. Nampak tak? Itu suruh nambah lah. Segan nak nambah. Ni walet tu lapar buruk. Perak. Ini nampak. Nah, jadi situ kata ulama tuan rumah, dia digadakkan untuk lambatkan makan. Sehingga tetamu tadi habis makan, dia nak tambah pula. Tambah. Tuan rumah masih dalam situasi tak basuh tangan lagi. Tengah-tengah, dia kira tengah makan. Hak tu boleh lambat. Tu. Biasa buat gitu dah. Buat gitu dah sampai. Ni lumba tuan rumah dengan tetamu. Lumba pian dah ambil tu. Tetamu, dia kena laju. Jangan erat dengan makan. Ni makan tu berlalu. Bilang nasi. Jadi adab berziarah kena jaga kau orang kita ni kadang-kadang. Tak kata korang sama kau kita diri ni. Nak musim raya lagi apa semua ni lagi boleh duduk sehari tu. Sehari duduk rumah member. Member dengan nak semayang lagi, nak mandi je. Tu kena jaga belaka tu adab berziarah orang. Hak hidup. Hak tu nak kena segera kau tu. Ni kan kita sebut tadi bab dia ni. Ni agak sikit ni. Berkenaan dengan benda-benda hak yang kita kena buat dengan segera. Pakar ni. Yang kacau. Baik, bismillah. Sambunglah. Jadi banyak benda yang kita kena buat dalam keadaan segera. Bukan banyak benda, ada sebanyak perkara itu kita kena buat dalam keadaan segera dan diheret. Di antaranya makan dan sebagainya. Di antara lain hak yang saya sebut tadi, duduk dalam pasar. Duduk dalam tak kira pasar malam ke pasar benda ke, hak tu jangan heret. Desa usang kita membawa adik. Okey, selesai. Penjagaan terhadap kepada saudara-saudara yang telah sedar. Hendaklah kita, dia kata ginilah. Aku nak beringat sikit ke buat-buat mu ni, hak sedar dah ni. Mu tolong, dia kata. Hendaklah kita bersungguh-sungguh. Hendaklah kita menaruh kesian belah dan kasih sayang kepada mereka-mereka yang belum sedar, dengan bahawa kita bersungguh-sungguh pada menasihatkan dia, menasihatkan hak belum sedar ni, dan menggaya-gaya akan dia. Menggaya-gaya maksudnya erek ataupun tarik orang hak tak sedar ni. Kita hak sedar dah, hak mari surah, mari sejid. Kena cuba untuk tarik orang yang tak sedar lagi kepada jalan agama. Sekali kemudian daripada sekali. Maksudnya benda, tarik sama berterusan. Jangan putus-putus dalam tempoh yang lama terik. Sabar, tak ikut lagi, terik lagi, tak ikut lagi, terik lagi. Sama macam kita ngai. Tak makan kali upang, ngai pula ke bawah ni. Jolok pula orang panggil, lepor pula mata orang. Begitulah kita dalam dakwah pada Allah Ta'ala. Sekali ajak dok makan lepor pula. Lepor pula je orang. Siapalah dia makan upang itu. Barulah kita bimbing dia pula kepada jalan Allah Ta'ala. Siapa suk? Kita letak dakwah ni makanan. Kalau aku tak boleh balik ikan, kena marah di bini. Tak gitu baru je. Teruk, lagi mula teruk. Lagi mula lepor, walaupun 100 kali lepor mata dia orang. Lagi tu juga kita lepor supaya dia, supaya boleh buat alik ikan.
Maka sebab itulah dalam keadaan kita dakwah pada anak-beranak kita, kena sungguh sikit sekali tak kena, kena pula dakwah kali kedua walaupun 100,000 kali sekali pun. Nah. Sematelah lagi dia kata, lebih-lebih lagi pula kaum-kaum kerabat kita sendiri. Ha, jangan tinggal. Kita kena siam kepada kaum kerabat kita hak dak belajar lagi agama. Dan juga sahabat-sahabat kita yang hampir-hampir member-member dan yang dikasihi sayang sehingga sedar mereka itu, kita tegur dia, kita nasihat dia, kita terik dia sehingga dia segar, sedar, dan juga menyising tangan-tangan baju kepada bekerja dan berhadap kepada mengaji agama beserta amal dengan barang yang didapatnya sehingga lekat tabiat. Kita nak dakwah dia tu siapa tahap mana? Siapa tahap dia boleh belajar, mari dengar orang mengajar, belajar ilmu agama siapa lumat, bukan sekadar belajar. Siapa dia tak boleh beramal dan jadi perangai dia tu lekat tabiat. Nah, lekat tabiat dengan benda, dengan agama. Yang pertamanya kita nak faham dia, yang pertamanya orang yang betul-betul bertaubat, nak tahu taubatnya tadi tak kena kecing dia setan, ialah orang tadi ditujukan oleh Allah Ta'ala untuk belajar agama Allah. Kalau orang tadinya taubat, saya isah dah. Nah, lepas tu belajar dah agama Allah, dah belajar sekarang, hak tu taubat yang dikencing oleh setan. Ingat molek orang kita. Nah, nya lepas ada taubat tu mari dah ngaji, ngaji kitab ke, dengar orang ceramah ke, dak ngaji dak gang kita apa dak apa, dengar orang ngajak agama. Eh, dengar orang ngajak fiqh, dengar orang ngajak akidah, betul akidah. Napa? Ha. Dak hari juga. Ha tu, taubat tadi dia panggil taubat menipu. Taubat kecing, kena hati pering, dia kena kecing dia setan. Eh, dia rasa dia bertaubat padahal dia langsung tidak dikira lagi bertaubat. Bahkan dia termasuk minal maghrurin, daripada kalangan orang yang ditipu oleh syaitan. Jadi permulaan langkah taubat kita ni diterima oleh Allah, kata ulama, tanda taubat kita diterima oleh Allah, Allah sentokkan hati kita nak belajar agama. Nah, itu. Ha, dak mati mari surai hari, nyegi dengar lu orang kok-kok viral luar. Buat apa? Nah, ada orang tu takut kan nak hari kok kena kecang di sejik. Orang sejik kena layak nampak orang baru. Ah, oh, dak ni. Dak apa dak hari surai lama ni? Nah, tanya lalu dah. Anak mari nyek-nyek-nyek-nyek ngedak hari ngayah. Orang surai tanya dah, ayahmu dak hari. Nampak dak? Segang member tu. Dak hari tu esok surai. Nah, iyalah dia mari tu. Eh? Ha, lama tu dia terik. Ayah dia pula pandai-pandai tu. Nampak? Ha. Jadi hak tu yang pertamanya. Yang keduanya, kita ni siapa tahap terik orang tadi, siapa orang tadi beramal dan lekat tabiat dengan akhlak-akhlak Islam dan seumpamanya. Nah, tu cerita dia. Hingga bawa mati dengan hal itu. Siapa orang tadi boleh bawa mati dalam keadaan hidup beragama. Satu benda saya nak sebut sikit. Sekarang ni pengarang kitab kita suruh kita ni rasa siap kepada orang ramai ataupun tak kira lah orang-orang yang ada insah hari. Rasa siap ni bukan dengan maksud memperendah. Sebab kita kena ingat sehadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Apa kata hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Idza qala ar-rajulu halaka an-nas." Apabila seseorang tu berkata, binasa habis dah puak-puak manusia ni, fahuwa ahlakuhum, maka mereka lah sebenarnya yang paling binasa. Apa maksud binasa sini? Kita panggil gini lah. Kita tengok anak-anak muda bagi contoh. Orang lama ke, orang muda diri ke. Kita tengok generasi dia. Tengok. Wah, punah lah pokok-pokok ni. Cakap dia.
Punah dah buat-buat ni, habis berat menanah dah. Jahannam habis. Tahu? Ha. Boleh tak cakap itu? Nabi sebut ada idza qala ar-rajulu halakan nas, apabila seorang tadi cakap dia kata punah habis dah manusia dia ni. Fahuwa ahlakuhum, maka sebenarnya siapa nak punah? Hak je cakap dia je punah kali. Ha, tu lagi mana? Sekarang ni musanneh kita suruh kita nasihat. Nah, ataupun rasa siang kepada orang ni. Adakah perkataan pengarang ni bercanggah dengan hadis Nabi tersebut? Maka jawabnya tak bercanggah. Bukan dengan maksud kita tak boleh rasa siang. Nah, bukan dalam hadis Nabi tadi tu maksudnya tak perlu kita rasa siang. Bukan kita tak boleh khabar siangnya punah jahannamnya maknanya tak boleh. Bukan tak boleh khabar itu. Hak yang Nabi larang tu, kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi kata kalau dalam hati hak tukang royak adi, hak yang khabar punah habis dah mak manusia dia ni, kalau dalam hati dia ada rasa dia tak adilah hak betul, dia sajalah yang betul dan orang lain semua sekali hina, maka hak itulah yang dilarang oleh Nabi SAW. Adapun kalau ia khabar Allah rosak dah masyarakat dia ni, kenapa? Kerana belah kasihan dan kerana atas jalan amal ma'ruf nahi munkar. Nah, tak mampu nak pergi tegur seorang-seorang, ya betul dalam hati, Allah aku tak mampu nak betul masyarakat aku nak. Salah tak? Tak salah, bahkan boleh pahala. Tak masuk dalam hadis yang Nabi SAW kata tadi, kerana Nabi SAW sebut dalam hadis tu ialah kalau orang tadi rasa besar diri, dia saja betul, hak tu baru dilarang oleh Nabi SAW. Nah, selesai. Lalu sambung lagi, dan adalah setengah daripada salaf. Siapa salaf? Riwayat lepas tu. Ulama yang dulu-dulu. Ha, tu maksud salaf. Ulama yang dulu-dulu tu adalah tafsiran kepada ulama salaf. Sebahagian ulama kata, ulama salaf ni dipanggil tak ada Nabi wafat sehingga kurung ketiga. Sehingga kurung ke-300 Hijrah tu, waktu tu dia panggil ulama salaf. Sebahagiannya kata tahun 500. Nah, start Nabi wafat sehingga ke tahun 500 tu dipanggil ulama salaf. Lepas daripada tu 500 sampai sekarang dipanggil ulama khalaf. Nah, khalaf. Khalaf ni maksudnya pengganti. Nah, ulama yang ganti ulama-ulama dulu. Jadi Imam Syafi'i ulama salaf ke ulama khalaf? Ulama salaf. Ulama salaf. Imam Malik ulama salah. Kenapa? Semua tu mati tahun 200 ke bawah lah ke. Nampak? Imam Syafi'i, Imam Malik 200 ke bawah silap. 200 lebih. 200 lebih. Imam Abu Hanifah wafat 150. 150 baru Imam Syafi'i beranak. Tahun 200 lebih Imam Syafi'i wafat. Nah, maknanya bawah ada tahun 300 belaka. Ulama-ulama mazhab yang empat. Jadi hak tu panggil salah. Bukan salah. Salah. Allah Rabbi. Dan adalah setengah daripada salaf, yakni ulama yang terdahulu, yang panjang umurnya, mereka itu dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Hak yang jenis ulama salaf yang umur panjang, dia ibadat pada Allah tak putus-putus, dia beringat. Dia kata benda. Mana dah ni? Di dalam beribadat kepada Allah Ta'ala, menyungguh-nyungguh di atas menasihatkan kepada orang-orang muda. Jadi ulama-ulama tua ni, ulama-ulama tua, maksudnya ulama-ulama lama ni, dia tadi duduk nasihat ke orang muda, berkata mereka itu ulama salah, bagi mereka itu orang muda. Kata dia, hendaklah mengambil keuntungan dan kelobaan kamu di dalam hal muda kamu, sebelum daripada jadi kamu kepada umpama hal kami ini, yakni hal tua dan do'ah dan lemah daripada membanyakkan amal. Kata ulama salah dulu, ia pesan ke orang muda, hei orang muda, nah, muambillah kesempatan ni, muambillah keuntungan pada waktu muda, mu tengah gagah ni, mu tengah kuat lagi, mu ada rank banyak ni, ambil keuntungan dia ataupun kelobaan, sama je untung kau.
Ambil keuntungan untuk membanyakkan amal. Ha. Padahal mereka itu pada masa muda-muda mereka itu ulama salah di telah bersungguh-sungguh dah pada beribadat tu. Ulama dulu pun, nah walaupun dia pesan gitu zaman muda dia pun zaman dia dah ibadat pada Allah Taala. Cuma dia pesan kepada anak muda, dia peringat sama kepada anak muda, jangan siapa benda ni, jangan bazirkan masa waktu muda dengan benda yang lara. Nah, ni ulama pesan. Jadi orang muda sebab itulah waktu muda ada orang kita ni mindset ni kena ubah. Cara mikir ni kena ubah. Ubah mana? Orang kita waktu muda dia sibuk cari kerja. Dan singgah dak sejik, dak singgah tarang. Ia bukan isu singgah sejik saja, isu belajar, belajar. Tahu? Belajar dak amat muda dak belajar. Bila belajar, waktu tua pergi belajar elak etak. Apa tak? Ustaz ngajar masa tua, orang depan boleh faham tak? Satu kali ustaz terang, tak faham terang. Bagai contoh. Waktu tua lain sikit lah. Cari sudut kepikatan otak kita tu, kecerdasan otak tu lain sikit. Jadi orang kita ni kadang-kadang lepas habis university, tak belajar dah. Tak habis dah, tak belajar dah. Gimana sibuk kerja? 24 jam kerja. Sebab tu pesan guru kita, sehari kita ni orang muda kena letak 4 perkara. Dalam sehari hidup kita kena bubuh 4 perkara ni. Mana 4 perkara? Yang pertama sekali, waktu kamu dengan Allah. Ibadat kita sembahyang, bang dan sebagainya. Yang kedua, waktu ngaji ilmu agama. Ni sehari bukan seminggu, sehari kalau boleh. Waktu ngaji ilmu agama sehari tu mesti ada kau 30 saat, setengah jam, sama 30 saat setengah jam, sejam ngaji agama. Dalam sehari. Yang ketiga, orang panggil waktu cari rezeki nafkah. Yang keempat, waktu kita nak bermuamalat dengan orang yang kita mesti bagi hak kepada mereka seperti isteri, anak-anak dan sebagainya. Ni empat perkara ni kena ada. Sebab apa? Sebab ada orang tu. Waktu muda ni dia hanya susung untuk benda. Dia hanya susung untuk kerja je. Kerja je, siapa nak mampu. Pagi kerja, siapa petang. Lepas garik, buat benda lepas garik, nak pergi kerja lagi. Sampai malam. Ada sahabat saya gaji dia 2,000 setengah sebulan. 2,000 setengah sebulan. Dia kerja pagi sampai ke petang. 2,000 setengah. Dia mari jumpa, dia tanya nak kerja dia malam-malam. Malam nak kerja dia. Nak kerja lagi 2,000 setengah. Apa tak? 2,000 setengah dia boleh hidup tak lah. Kalau seorang. Ada dua orang boleh hidup kau 2,000 setengah. Ulat dalam batu boleh hidup. Tak gitu. Tu. Jadi 2,000 setengah kerja dia daripada pagi sampai ke petang. Nak kerja lagi malam. Dia kata nak kerja malam. Persiapan nak kahwin dan sebagainya. Dia rasa gitu, dia relax-relax. Apa nak ada jodoh kita ada. Pagi sampai ke petang nak kerja-kerja lah. Bahagian malam mau prepare untuk benda agama pula, bahagian belajar ilmu agama supaya tak kena kecing di iblis dan syaitan. Supaya tak kena kecing di hawa nafsu. Ngaji lah kejap setengah jam. 40 minit, 5 minit. Ini siapa larat malam bergosok belakang dia berkata nak kumpul biji siapa berapa juta baru nak ngaji. Akhir kali tua tak ada kerja. Dah apa mari dengar. Ada kerja buat. Wasang dengan Ustaz Al-Abad. Ia bukan isu mari dengar. Ni sebab tak ada kerja. Sebab kewajipan. Dengar orang mengajar sebab kewajipan. Jadi sebab tu kita kena isi masa kita dengan belajar ilmu. Ilmu pula dia ada kadar hak wajib, kadar padu kifayah. Sebahagian orang kita, ia pergi dengar. Orang panggil boleh pahala tu boleh.
Tapi fardu ain susah tak? Tak susah. Orang pergi ceramah sirah Nabi SAW je pergi. Tiap-tiap hari pergi tengok. Orang ngajar sirah. Salah tak? Tak salah. Tapi salah dia. Dia tinggal hak fardu ain. Akidah. Orang ngajar akidah tak pergi. Mana ustaz ngajar akidah? Tak pergi. Tak. Ni bekor. Bekor tak pergi kau. Eh? Dah dengar dia. Dengar sirah je sampai habis. Eh? Mari dajjal. Mampu kerah pokok ni. Nampak tak? Molek dah belajar sirah. Tapi hak bahagian fardu ain jangan lepas. Kerana orang yang ambil keuntungan saja tinggal modal, kata Imam Ghazali, orang tak dirugi. Bahkan orang tadi nah dalam syurga, dalam apa, dalam kubur pun akan dirembat oleh malaikat sebab apa? Dah laksana kewajipan fardu ain. Ha, tu orang itu. Jadi malam hari hamba ni memang betul lah benda bebek gini. Pasal hari lain kita kena hari kita dekat lain kita ngajar kitab rekoh. Sini kita baca hak ni sebab sebulan sekali. Nampak tak? Ha, macam cari harta kau, orang kita kena ingat cari harta ni bukan semua haram. Hak ulama larang cari harta, cari harta hak ni haram. Hamba sebut sikit hukum untuk peringatan kita bersama. Cari harta ada kadar wajib. Mana kadar wajib cari harta? Sehingga kita mampu menunaikan nafkah. Kalau suami, we nafkah isteri dan anak-anak. Nah, kalau orang yang mampu, mak ayah hidup mampu, cari nafkah anak-anak, we nafkah kepada ayah. Atau mak yang tidak mampu, tu wajib. Tu cari harta kadar yang wajib. Dan kadar yang wajib lagi, cari harta untuk nafkah diri sendiri. Tu kadar yang wajib. Yang kedua, cari harta dengan kadar yang sunat. Ada. Kita dah dengar jangan cari harta, jangan cari dunia. Dunia mana yang cari? Tak dengar molek tu. Ada kadar wajib, ada kadar sunat, ada kadar haruf, ada rembak pakai haram. Nah. Yang sunat mana? Kita cari kadar lebihan untuk diberi kepada nafkah wajib tadi. Lebih dengan niat nak wui ke bini. Contoh nafkah bini hak wajib RM10 sehari. Banyak ke sikit RM10 sehari? Ustaz. Banyak dah. Sikit RM10 sehari. ni suami penyayang kan. Kenapa ada lagi? RM10 sehari contoh nafkah wajib. Hak wajib ni yang sebut hak wajib. Mana hak wajib? Uwi dia makan. Sehari dia boleh makan tak RM10. Jangan kira kedai makan tepi jalan. Hak tu memang mahal. Makan pagi mampu dah RM2.50. Bodoh. Kena wala RM1.50 hak murah kali dia ni. Lepas tu makan tengah hari pula, lauk apa semua sekali mampu dah naik. Tu kat RM10 lebih tak tu. Malam pula jangan ambil kira hak tu. Ambil kira hak boleh masak rumah. Beli beras. Takkan beli beras tiap hari. Beli beras, beli ikan. Lepas tu beli ikan takkan sekali makan habis dah tu. Ni atas seorang isteri je. Buh kata RM10 hari. Contoh-contoh. Makan pakaian sebulan, setahun dua kali pakaian. Kita wui. Kadar wajib tengok atas orang lah. Dua helai pakaian. Satu set. Daripada atas sampai bawah dua kali setahun wui hadiah pada wui nafkah pada bini. Lepas tu bayar menderi, bayar rumah. Kalau rumah ada 300.5 bagi ya, 10 15 sehari ke mana. Jadi mudah kata 25 sehari contoh nafkah yang suami wajib beri pada isteri dan keluarga dia. Hak tu dia cari dengan kadar sehingga dapat kadar tu wajib. Sunat mana? Dia lebihkan. Patutnya wui 20 sehari tu cukup dah untuk bini, dia wui lebih ambil lah. Apa ya? 25 untuk awak hari ni. Hak lebih 15 tu sunat. Sunat. Sama juga mak ayah. Patutnya mak ayah wui 200 sebulan cukup dah contoh. Jadi dia pun wui berapa? 500. Tu kadar sunat. Tu kita kena tahu tu.
Hak yang ulama kecam kata jangan cari dunia tu, hak tu hak haram. Hak makruh. Mana hak haram makruh? Cari harta tadi sehingga mengabaikan perkara-perkara sunat. Dia cari dunia sampai dia tinggal benda-benda sunat. Hak tu makruh. Siapa dak dang gaji Quran, dak dang sedekah. Apa? Cari kerja gila babi ke mari. Mayang wajib, mayang dak? Mayang. Puasa dak? Puasa. Kewajipan lain wi dak? Wi. Hak tu orang panggil cari harta siapa makruh. Hak haram pula, cari harta sampai abaikan kewajipan, hak tu hukumnya haram. Mana? Cari harta sampai tak belajar fardu ain. Fardu ain je suruh ngaji. Nah. Fardu ain kalau tak ada mari surah boleh hak ni telefon ustaz. Naikkan ustaz. Saya nak bayang terawih. Rani cari ustaz pun ayat orang-orang bagi kacau main terawih. Susah ke senang nak selesai fardu ain? Senang. Nah. Ha. Boleh tak kita bayar terawih 20 rakaat tu kita wisa salam? Boleh tak? Tiga tanya ke dia rasulah. Nampak negak lah ke. Adakah tiga ni? Ha. Boleh tak ada dia itu? Ha. Boleh tak rasa-rasa? Tak boleh. Tak boleh. Kalau bayar witi buat itu boleh tak? Mayang witi, kita mayang rakaat utama dak wis salam ni. Tau. Rakaat ke sebelah baru wis salam, boleh tak? Ha? Oh, tak iman aci awak. Tak iman mah tahu dak. Ha? Ha, itu tanya eh. Kalau ni. Kalau ni. Ha? Mohamad, boleh tak? Dak boleh. Witi. Itu tak boleh tau. Terawih. Dah mayang dia boleh buat itu. Dah mudah orang nak tahu. Tak kerti lagi buka kitab. Buka kitab ustaz. Kita mari dengar ustaz kata tak boleh. Mayang terawih wajib dua-dua. Maksudnya wajib dua rakaat satu salam. Mayang witi boleh kalau dak buat gitu. Maknanya nak rembat Allahu akbar akan utama bila salam nu habis sebelah. Boleh. Dah mudah ke susah ngaji? Mudah ke? Apa dak? Ha, dah tu apa tak ada belajar. Nah, ha. Duk bahas tu. Dah. Ha, tu. Jadi waktu muda ngaji ya. Ngaji sekolah, ilmu matematik apa, hak tu jangan tinggal. Tapi dalam masa sama, ilmu berkenaan akhirat, ngaji juga bla-bla. Mana ada hak otak cerdas, hak tu dia ngaji berkitab lagi molek. Supaya benda boleh jadi rujukan pada orang ramai pula lagi. Nah. Dan adalah seorang alim yang bernama Ibnu Jauzi membahagikan umur kita yang kedua ini kepada lima bahagi, iaitu lima musim. Boleh sikit lagi? Ha? Letuk dah, ada ulang rasa. Ada lepas hari terawih? Buat hari lah ke orang? Apa dah? Umur kita yang kedua ni, mana umur kita yang kedua? Ingat lagi awal-awal pengarang kitab kita bagi lima dah itu. Nah, sebelum ada lahir, lepas tu lahir ke bumi sehingga mati. Itu umur kedua. Umur kedua ni dibahagikan pula pada lima. Tu. Siapa bahagi ni? Ibnu Jauzi rahimahullah. Mana yang pertama? Budak atau kanak-kanak. Dalam umur yang kedua ni bagi lima pula. Yang pertama daripada dua, yang daripada lima ni budak atau kanak-kanak, iaitu dari keluar daripada perut ibu hingga 15 tahun. Start ada keluar perut mak siapa umur 15 tahun ni sekadar nak royak ni. Tapi masa ni ada dah waktu hak yang bahaya sikit. Waktu kena beringat dia panggil waktu balik. Umur 9 hingga 15 tahun.
Nah, ni nak masuk ulang puasa anak kita 16 tahun mari kata dak Allah nak puasa hari ni. Nah, ayah ambil batu bepang repuk atas kepala. Nah, kalau orang tadi dah genap 15 tahun nak masuk 16, dia tadi dah kira mukallaf, tak ada alasan untuk dia tidak melaksanakan perintah Allah. Napa? Dia panggil benda balik dengan umur. Nah, balik dengan umur. Adapun kalau dalam tempoh 9 hingga 15 tadi tu, dia mari orang panggil dua tandukan, sama ada salah satu dari dua. Mana? Keluar mani ataupun keluar darah haid. Hak tu dia balik dengan alamat. Nah. Jadi dua perkara je nak tahu orang tak dibalik. Yang pertama balik dengan umur, yang kedua balik dengan alamat. Berlaku bila balik ni? Dalam tempoh 9 hingga 15. Genap 15 tahun, dak tubik juga air mani bagi budak-budak ataupun dak keluar darah bagi orang puan, maka ketika tu dia balik dengan umur, dak leh dia kabar saya dak keluar mani ni, dak leh dak wajib puasa. Nah, smackdown budak itu. Nampak tak? Tu. Cuma hak ni bab mandi wajib ni saya nak peringat sikit. Budak kalau agama ke, dak kalau agama ke sama ni. Nah, anak-anak kita tu tolong peringat sikit. Nah, penuh sekali, dua tiga kali jugaklah. Dak erti mandi wajib. Dak erti mandi wajib. Dak erti mandi wajib tu se. Hak se lagi ingat mandi wajib tu kena orang nikah ya kena mandi wajib. Mudah ni. Nah, jadi hak tahu tu kena pergi khabar kalau orang tak tahu. Nah, sebab ada soalan siapa tanya minta maaf hamba royak, orang tanya ni lama dah 2 3 4 lah apa. Orang tanya dah kena jolok dah tangan dalam punggung masa mandi wajib. Ada ustaz kata kena jolok supaya meratakan air ke seluruh anggota zahir. Kena masuk. Oh, berat nana. Nah, tu wujud tanya. Tak tanya dah aku. Nah, apa jadi gitu ustaz? Tanya sungguh ke budak tu. Apa dak? Tak tahu sama ada budak tu salah dengar ataupun ustaz salah khabar. Hamba rasa ustaz khabar lain, ustaz khabar jangan sampai jolok. Ha, dia dengar masa jangan tu mikrofon rosak. Degung bunyi. Apa? Tak dengar perkataan jangan. Dia dengar hak belakang je. Apa dak? Jangan degu. Nah. Habis. Yang kedua, bagi umur tadi muda, iaitu daripada 15 itu hingga sampai 35 tahun. Kita pemuda umur 40. Sini 15 sampai 30. 5 tahun. Yang ketiga, umur ketiga tua, yakni yang dipanggilkan bahasa Melayu dengan orang tua yang lawan budak-budak. Orang panggil mukabil bagi budak-budak, iaitu daripada 35 hingga 50 tahun. Dia kalau bahasa Arab dia ada beberapa perkataan. Tua ni dia ada beberapa perkataan pula. Dan apa nama ni, ada beberapa kalimah dalam bahasa Arab yang menunjukkan makna tua. Tapi bahasa Melayu kita tua lah ke? Nah. Yang keempat, tua juga, tua juga, tetapi lain daripada makna yang dahulu, iaitu tua dengan makna dekat nak mati. Tua dekat nak mati. Atau dengan makna tak erok bekerja. Panjang lagi punya. Kita berhenti sinilah. Dan adalah seorang yang alim yang bernama Ibnu Jauzi membahagikan umur kita yang kedua ini kepada 5 bahagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamati wa sab'in mathani أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.